Mimpi menjadi petanda jasad Mohd Iman Akmar Zulkarnai, 24 tahun yang sebelum ini dilaporkan hilang sejak 29 Oktober tahun lepas ditemui. Tunang Allahyarham Nur Faizah Mahdi, 25 tahun berkata sepanjang hampir 10 bulan dua kali dia bermimpi mengenai arwah. Katanya pada mimpi pertama dia hanya sempat bertanyakan ke mana pergi tunangnya, tetapi dibalas dengan senyuman arwah. Dia berkata selepas selesai urusan pengebumian Mohd Iman Akmar di tanah perkuburan Islam Kampung Pasir Putih. Apa perasaan kami bila tahu kata dah jumpa kereta ni? Saya rasa bersyukur sangat sebab ini jawapan yang saya tunggu-tunggu kan. Sebab yelah, selama 10 bulan ni saya macam fikir dia dekat mana, makan ke tak kalau dia ada pun. Jadi risaulah kan. Dalam tempoh tu ada bermimpi untuk arwah ke sebelum tu ada tak? Ada. Berapa kali tu? Dua kali. Isi tersirat mimpi tu. Dalam mimpi tu saya tanya dia, awak gimana? Lepas tu dia senyum, lepas tu dia tunduk, saya sedar. Yang kali kedua, saya telefon dia, dia angkat. Lepas tu saya tanya dia, awak kat mana? Semua orang cari awak. Dia kata, abang saya ada kat sini-sini. Dalam 26 hari bulan saya baliklah. Hari ni 26 hari bulan. Okay, betul lah. Saya tak ingatlah bila, tapi sepanjang masa ni lah. Dalam tahun ni. Dalam tahun ni.